Salah seorang oknum kepala desa Manten di Kabupaten Bandung dicerek ku aparat Satreskrim Polresta Bandung lantaran nyalimpangkeun waraga desa anu nitih leuwih ti 800 juta. Eta laku lampahna teh dilakonan nalika dirina ngalungguh minangka kepala desa periode tahun 2016 tepi ka tahun 2018. Samemeh dicerek eta kades Manten teh kungsi kabur salila sataun satengah. Seorang oknum kepala desa Cihauk Manten, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung anu inisialna AS, dicerek ku unit tindak pidana korupsi Satreskrim Polresta Bandung. Tersangka AS dierong nyorang korupsi waraga desa anu nitih leuwih ti 800 juta dina mangsa kapamimpinanana. Dina press rilisna, petugas Polresta Bandung mawa berkas barang bukti lampah korupsi eta kades Manten dina hiji box. Cek Kapolresta Bandung Kombes Kusworo Wibowo eta kades Manten nyorang korupsi nyalimpangkeun pajak, ngawangun sasak turta jalan henteu luyu kana spekna tepi ka antukna satu tas di talungtik. AS kabuktian nyorang korupsi 800 juta anu dipake ku pelaku keur kaperluan pribadi. DPO mantan kepala desa yang melakukan dugaan melakukan tindakan korupsi. Adapun tersangka ini inisialnya AS. Beliau adalah mantan kepala desa Cihawuk, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Nah, dilakukan sejak tahun 2016 sampai 2018. Berawal daripada laporan masyarakat adanya kegiatan-kegiatan pengerjaan fisik yang tidak sesuai spek, kemudian baru sebentar dibangun sudah rusak dan lain sebagainya. Sehingga berdasarkan informasi dari warga masyarakat tersebut, Polresta Kabupaten Bandung melaksanakan kegiatan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan cukup mengerucut, kita bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Bandung, pihak inspektorat khususnya, untuk melaksanakan kegiatan audit. Dari audit, pembayaran pajak, kemudian pekerjaan fisik, dan kegiatan-kegiatan lain yang mana negara mengalami kerugian senilai Rp800.038.600. Saacan kabur, tersangka AS kungsi nyalonkeun diri deui minangka kades di desa Cihawuk. Tapi kulantaran henteu kapilih deui, tuluy AS kabur ka luareun Pulau Jawa. Nalika dijerak petugas, status tersangka AS buron salila sataun satengah. Kukituna AS ditibanan pasal tindak pidana korupsi kalawan ancaman maksimal 20 tahun bui. Rezitia Prasaja, Bandung TV.